Islam diajar bila kita nak masuk rumah dia baca zikir-zikir ni di antara yang diajar oleh Rasulullah. Ketika mahmu masuk ke dalam rumah disunatkan pertama sekali baca bismillah. Yang tu tu kalau tak boleh baca juga memang teruk sungguhlah kita ni. Mula-mula sekali masuk dalam rumah ni ajar pada diri kita ni langkah masuk tu dengan kaki kanan. Itu cara mudah pada diri kita dengan kaki kanan. Dan baca bismillah, memperbanyakkan zikir kepada Allah. Tak kira lah zikir apa pun boleh. Subhanallah, Allahu Akbar, walillah, walhamdulillah. Kalimah-kalimah demikian. Dan mengucap salam. Bila nak masuk rumah je, bagi salam. Assalamualaikum. Walaupun tak ada orang dalam rumah kita. Itu di antara cara kita lakukan. Tiap kali mana nak masuk rumah, bagi salam. Assalamualaikum. Kerana bila kita bagi salam je, syaitan itu akan keluar terus daripada rumah kita. Dia tak boleh duduk dengan dalam rumah yang orang yang mukmin. Dia tak boleh duduk dalam rumah kita bagi salam. Dan dalam depan nanti Rasulullah ajar pada kita ni untuk kita bagi salam pada ahli dalam rumah tadi, sama ada orang ke tak ada orang, di waktu ada nampak ke tak nampak, tapi di waktu itu kita bagi salam, malaikat-malaikat akan jawab salam kita. Dia akan jawab. Cuma kita tak dengar je. Kalau kita dengar, terloncat kita je. Terlompat balik kita je, keluar daripada rumah kita je. Bagi salam. Sama ada di rumah itu ada orang ataupun tidak. Itu kerana Allah Ta'ala berfirman. Kerana Allah dah sebut dah dalam Al-Quran. فَإِذَا دَقَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Sesiapa sahaja, apabila kamu masuk dalam rumah kamu, maka apabila kamu masuk ke dalam mana-mana rumah, tak kira lah rumah kamu ke, rumah orang ke, mana saja rumah, فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ. Maka bagilah salam. Hendaklah kamu memberi salam kepada sesiapa yang seperti kamu. Kalau katakanlah dalam rumah tu memang ada orang, maka bagi salam. Salam orang yang seperti kamu. Kalimah apa dia? Tahiyyatan min indillah. Merupakan memohon kepada Allah cara hidup yang berkat baik. Tahiyyatan min indillah. Mubarakatan tayyibatan. Supaya bila kita bagi salam tu, dia akan jadi keberkatan. Keberkatan dalam kehidupan. Ana sebut banyak kali pada jemaah kan, kita hidup atas dunia ni, di antara perkara yang kita nak sangat ialah biar berkat. Kita bukan nak rumah kita besar, tapi kita nak rumah kita berkat. Kita bukan nak kereta kita mewah, tapi kita nak kereta kita berkat. Kita bukan nak pada pakaian kita cantik, tapi kita nak pakaian yang berkat, dia panggil. Sebagaimana kita makan, kita bukan nak makanan tu banyak, tapi kita nak makanan berkat. Makanan tu biar berkat. Ini dia panggil dalam hidup kita ni, konsep berkat ni tak diajar oleh agama lain kecuali Islam.